الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah bersyukur kepada Allah dengan qudrah iradah Allah pada pagi ini kembali kita bisa bertemu dalam kajian tafsir Al-Qur'an Ibnu Katsir. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas surah yang baru yaitu surah Al-Ghasyiyah. Bagi ibu-ibu yang menyimak di rumah dan santri-santri yang menyimak di studio, silakan dibuka Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah. Setelah kemarin kita menamatkan Surah Al-Fajr, sekarang Al-Ghasyiyah. Suratul Ghasyiyati, Surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah ini adalah surah yang termasuk kategori golongan surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Ayat Tuha Situn wa Ishrun, ayatnya ada berapa? 26 ayat. Nazalat ba'da Zariyat, diturunkan setelah surah Az-Zariyat. Jadi surat Al-Ghasyiyah yang barusan dibaca itu diturunkan setelah surah Az-Zariyat dan termasuk surah Makkiyah. Terdiri dari 26 ayat. Dan ada para ulama yang sengaja menghitung huruf-huruf yang ada pada surah Al-Ghasyiyah. Jumlah huruf pada surah Al-Ghasyiyah itu 381 huruf. Jadi barusan yang santri baca, ibu baca di rumah surah Al-Ghasyiyah itu jika dihitung per hurufnya 381 huruf. Dikalikan 10 pahalanya. Satu huruf kan di Al-Quran dikali 10. Maka pahalanya 381 huruf dikali 10 kebaikan, 10 pahala. Luar biasa, baru maca surah Al-Ghasyiyah. Dan terdiri dari 82 kalimat, 82 kata. Itu surah Al-Ghasyiyah. Jadi surah Al-Ghasyiyah yang sedang kita bahas pada pagi ini termasuk surah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah, diturunkan setelah surah Az-Zariyat, terdiri dari 381 huruf, 92 kata, dan 26 ayat. Itu sebelum kita bahas tafsirnya, kita harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan surah Al-Ghasyiyah. Ani Nu'man ibn Basharin, dari Nu'man bin Bashir, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW kana yaqra, pernah membaca surah Bismi Rabbikal A'la, dengan surah Bismi Rabbikal A'la wal Ghasyiyah, dan surah Al-Ghasyiyah fil 'aidi wa yaumal jumu'at wa yaumil jumu'ati, pada waktu salat Id dan pada waktu salat Jumat. Jadi ada sebuah riwayat bahwa Nabi pernah membaca surah Al-Ghasyiyah pada saat sholat Id yang didengar oleh para sahabat. Waktu itu yang Nabi baca surah Al-Ghasyiyah. Qala al-Imam Malik an Dumirat tabni Sa'idin an Ubaidillah ibni Abdillah an Dhahak ibni Qais sa'ala
Nu'man ibn Bashir bahwasanya Ad-Duhab bin Qais pernah bertanya kepada Nu'man bin Bashir, bima kana Rasulullah yaqra'u fil jumu'ati ma'a suratil jumu'ah, dengan surat apa Nabi membaca pada hari Jumat selain surah Al-Jumu'ah? Maka qala Nu'man menjawab, Nabi membaca hal ataka hadisul ghasyiyah. Jadi pada suatu Jumat Nabi pernah membaca surah Al-Ghasyiyah. Berarti surah Al-Ghasyiyah ini termasuk surah yang suka Nabi pakai sholat. Jadi kalau ibu ya waktu iman semua yang suka pada sholatnya membaca surah Al-Ghasyiyah, maka itu termasuk surah yang suka Nabi baca dalam sholat. Itu surah Al-Ghasyiyah. Surah ini diawali dengan bentuk pertanyaan. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Apakah ataka sudah datang kepadamu hadithul ghasyiyah? Berita tentang Al-Ghasyiyah. Hal apakah ataka telah datang kepadamu hadithul ghasyiyah? Berita tentang Al-Ghasyiyah. Di sini menggunakan kalimat tanya hal. Hal itu termasuk huruf. Huruf untuk bertanya. Dalam Al-Quran, huruf untuk bertanya itu ada dua. Pertama hal, yang kedua hamzah. Jadi biasa Allah bertanya dengan huruf hal atau hamzah. Yang kedua-duanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apakah. Hal ataka hadisul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu berita Al-Ghasyiyah? Dalam ayat lain, hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang berita tentang Musa? Hal ataka alal insan hinu minad dahri lam yakum say'a maskuro. Semua menggunakan pakai hal. Atau dalam Al-Quran juga pakai hamzah ada. A'ilahun ghairullah, apakah ada Tuhan selain Allah? Pakai A. Hamzah. Hamzah saja, A saja itu sudah bertanya. Tapi nanti bedanya, kalau hal dan hamzah ini, kalau hal biasanya ke depannya jumlah. Sedangkan hamzah ke depannya bisa mufrad, bisa jumlah. Jadi kalau hal ke depannya biasanya kalimatnya berbentuk jumlah, bisa fi'liyah, bisa berbentuk kalimat yang di depannya diawali oleh fi'il dan fa'il, atau berbentuk mubtada khobar. Itu kalau kita lihat dari segi bahasa mengenai surah Al-Ghasyiyah yang diawali dengan pertanyaan hal ataka hadisul ghasyiyah. Biasanya orang kalau bertanya itu karena ketidaktahuan, makanya disebutnya harfu istifham. Ham itu adalah huruf istifham. Istifham itu huruf untuk bertanya, dalam artian huruf untuk meminta faham. Jadi Allah bukan berarti tidak paham, tapi yang pokok pada asalnya kalau orang itu bertanya itu untuk menanyakan sesuatu yang tidak diketahui. Tapi berbeda dengan hal di sini. Jadi Allah bertanya bukan Allah tidak tahu, tapi di sini dalam ilmu balaghah Allah bertanya untuk menarik orang yang diajak bicara. Nanti dalam ilmu pedagogik, ilmu didaktik, ilmu keguruan, ada metode ngajar dengan cara tanya jawab. Seperti guru kepada murid, anak-anak, satu tambah satu berapa? Cek budak nate, cek santri nate. Ih, si ibu metu apalin, kita wae ditanyakan. Nah, itu bukan berarti gurunya tidak tahu, tapi si guru sedang menarik perhatian murid agar memperhatikan pelajaran yang akan disampaikan.
Berbeda kalau guru tadi ibu langsung nulis 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 itu kan si murid teh aya nu hareureuy, aya nu ngobrol. Maka si guru untuk memancing anak itu memperhatikan, maka diawali dengan kalimat pertanyaan. Nana, 1 tambah 1 berapa? Katanya. Terus 4 kalau 4 berapa? Jawab 16. Lompat kanu hajat betul. Tentas gitu nya. Itu. Jadi di sini Allah bertanya bukan untuk meminta paham. Hati-hati karena Allah mengetahui apa yang terjadi dengan alam semesta ini. Tapi Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Hal ataka hadisul ghosiyah? Apakah telah datang kepadamu berita al-ghosiyah?" Ini untuk menarik perhatian Nabi Muhammad agar memperhatikan. Oleh karena itu, ketika Allah menyebutkan dengan kalimat tanya, timbul pada hati Nabi Muhammad kerinduan. Kerinduan akan jawaban apa itu Al-Ghoshiyah. Karena Nabi sendiri belum mengenal apa arti Al-Ghoshiyah. Sebelumnya Nabi tidak tahu apa itu Al-Ghoshiyah. Gitu. Maka di sanalah Nabi memiliki tashwih. Kerinduan akan jawaban yang akan disampaikan oleh Allah tersebut. Lalu Nabi juga ada rogbah kecintaan terhadap apa yang akan dijawab oleh Allah, yang akan diberitakan tentang Al-Ghoshiyah. Nah di sini, maka pertanyaan Allah itu adalah untuk al-isbat, menetapkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Jadi bukan sekedar bertanya. Jadi bertanya bukan untuk sekedar dijawab. Karena tidak semua pertanyaan mesti dijawab. Gitu. Jadi disebutnya istikhbar, meminta kabar tentang berita tentang Al-Ghoshiyah. Tapi pada asalnya kalau orang bertanya itu adalah untuk meminta faham, meminta jawaban. Itu ya berarti Nabi juga sebetulnya tidak tahu perkara-perkara yang gaib. Jadi untuk urusan-urusan gaib termasuk Al-Ghoshiyah ini Nabi tidak bisa menjelaskan kecuali dengan adanya wahyu. Jadi kalau di kita ada orang yang mengaku-ngaku tahu masa depan ya, sehingga tahu dukun. Dukun kan di TV memprediksi bahwa tahun sekian akan terjadi anu-anu-anu. Ya dukun dipercaya di wawancara ku acara-acara TV bahwa 2021 akan ada pesawat yang jatuh. Rag-rag jatuh atas Sriwijaya Air kemarin. Ya disangka tuh si eta mah apalan masa depan. Padahal teman bukan dia tahu kan kebenaran we. Yang namanya dukun mah babaledogan. Jadi mual aya jalma anu apal poe pageto, isuk pageto. Kan aya jalma anu nganjang ka poe pageto. Jadi kalau ada orang yang percaya kepada dukun, berarti si dukun itu sudah melebihi Nabi. Karena Nabi sendiri menunggu wahyu baru tahu tentang perkara-perkara yang gaib. Makanya kata Nabi, siapa yang percaya kepada dukun yang mengaku peristiwa-peristiwa yang gaib, maka dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Karek nanya, nanya urusan-urusan gaib, urusan-urusan yang dianggap orang tersebut bisa mengetahui perkara-perkara yang diketahui oleh Allah. Tapi lamun nanya jalan ke dukun boleh ente? Ya, ya jalan ke satu nus timur ke mana? Ke dukun itu belok ke kanan ambung mana mah dukun sih. Sian diterima salatna. Ah dia lah nanya jalan mah tenan naon. Ke dukun. Dan sekarang bukan dukun bahasanya paranormal atau naonnya orang pintar. Padahal jelema bodoh eta teh. Ngan nu nanyana eta leuwih bodoh. Sebenarnya ke dukun hari ayo ngaduh jodoh nu geulis nu kumaha pasti ditinggali pamajikan dukunna siga
Aneh lampir gitu ya. Kita percaya ke dukun tinggal di hala pamajikan yang gelis tuh gitu. Walaupun gelis aja anggapnya entah dosa besar. Kembali ke laptop, jadi biasanya orang bertanya itu untuk meminta jawaban. Di sini Allah menetapkan tentang peristiwa yang akan terjadi. Halataka hadis, apakah sudah datang kepadamu hadis? Nah, di sini hadis bukan hadis versi ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Ya, kalau ilmu hadis naon hadis teh? Naon hadis teh? What is the meaning of hadis? Hadis maudi paila nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin adalah apa-apa yang disandarkan kepada nabi berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat. Tadi itu di sana hadis ilmu hadis. Ya, jadi kalau ilmu hadis, hadis teh segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Tapi hadis yang ada dalam Al-Qur'an itu bukan hadis dalam versi ilmu hadis. Kalau dikatakan hadisul ghosiyah itu artinya setiap perkataan, setiap kalam, setiap perkataan, setiap kalam, setiap berita yang sampai kepada manusia itu hadis. Yang sampai kepada manusia dari arah pendengaran, baik pada waktu terjaga ataupun pada waktu tidur, itu hadis. Setiap perkataan yang sampai kepada manusia. Di sini konteksnya kepada Nabi Muhammad, makanya ada kalimat hadis di sini, setiap perkataan yang sampai kepada Nabi Muhammad, baik dalam keadaan terjaga, dalam keadaan bangun, ataupun dalam keadaan tidur. Karena walaupun Nabi Muhammad tidur, kata Nabi Muhammad, mataku terpejam tapi hatiku tidak tidur, hatiku terbuka. Maksudnya wahyu akan turun walaupun Nabi Muhammad dalam keadaan tidur. Jadi wahyu itu turun saat Nabi Muhammad terjaga, saat Nabi Muhammad tidur. Makanya mimpi Nabi Muhammad itu ada mukjizat wahyu yang disebut dengan ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, yang dimana di sana merupakan wahyu. Jadi hadis di sini setiap yang sampai kepada manusia, hadis berita, ya perkataan yang sampai kepada manusia. Gitu. Apa berita yang Allah tanyakan kepada Nabi Muhammad? Hal ataka hadisul ghosiyah? Apakah sudah datang kepadamu berita perkataan tentang al-ghosiyah? Al-ghosiyah ini secara bahasa dari kalimat ghosiyah yaksha, artinya yang meliputi, yang menyelimuti. Jadi ghosiyah itu yang meliputi segala sesuatu, ghosy. Ada beberapa penafsiran tentang al-ghosiyah. Yang pertama, sana al-ghosiyah itu api yang menyelimuti. Jadi dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 50 bahwa al-ghosiyah itu api yang meliputi orang-orang kafir. Jadi penafsiran yang pertama, al-ghosiyah adalah api yang meliputi. Ibrahim itu bunyinya ayat 60, sarabiluhum min qatiranin wa tagsha wujuhahumun nar. Sarabiluhum, pakaian-pakaian orang kafir waktu itu terbuat dari ter. Dari ter, dari bahan yang panas seperti aspal. Nanti pada hari kiamat pakaian-pakaian orang kafir ya terbuat dari aspal yang sangat panas. Wa tagsha wujuhahumun nar. Dan wajah-wajah mereka diliputi oleh api. Nah, gitu. Di sana ada kalimat tagsha. Tagsha itu bermakna al-ghosiyah, yang meliputi. Jadi yang menafsirkan yang pertama yang disebut dengan al-ghosiyah adalah api yang menyelimuti wajah orang-orang kafir.
Nah, pada hari kiamat orang kafir akan diliputi oleh siksaan-siksaan api yang sangat panas. Begitu pula orang-orang yang durhaka dari kalangan orang muslim. Itu. Yang kedua, ada yang mengatakan Al-Ghoshiyah itu adalah yang memasuki neraka atau penghuni neraka. Karena setiap penghuni neraka, dia akan mengelilingi siksaan-siksaan yang ada di neraka tersebut, akan meliputi segala siksaan yang Allah berikan. Disebut Al-Ghoshiyah. Itu penafsiran yang kedua. Dan penafsiran yang ketiga, ini yang diambil oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya yang ada dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ini, bahwa Al-Ghoshiyah itu adalah min asma'i yaumil qiyamah, termasuk nama hari kiamat. Jadi Al-Ghoshiyah pada penafsiran yang dipilih oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Sa'id dan yang lainnya, bahwa Al-Ghoshiyah itu adalah nama lain dari hari kiamat. Jadi hal ataka hadisul Ghoshiyah, apakah sudah datang kepadamu hari kiamat yang meliputi? Maksudnya li'annaha tagshannas wa ta'ummuhum, karena pada hari kiamat itu, hari kiamat akan meliputi seluruh manusia dan akan melingkupi mereka semua. Kalau dalam tafsir yang lain dijelaskan bahwa hari kiamat itu akan tagsha al-khalaik, akan meliputi seluruh makhluk-makhluk bi ahwaliha, dengan segala hiruk pikuk hari kiamat, wa absaiha, dan dengan segala kengerian-ngerian hari kiamat, ketakutan-ketakutan pada hari kiamat. Jadi segala sesuatu yang akan meliputi seluruh makhluk yang terjadi pada hari kiamat, berserta keadaan hiruk pikuknya, ketakutannya, kengeriannya, itu dinamakan Al-Ghoshiyah. Karena pada hari kiamat manusia sangat ketakutan, dimulai sejak terjadi hari kiamat, hancurnya bumi, kemudian saat dibangkitkan pada mahsyar, saat proses hisab, saat proses yaumul mizan, timbangan, sampai pada akhirnya ditentukan surga dan neraka, semuanya itu dalam keadaan Al-Ghoshiyah, dalam keadaan meliputi seluruh makhluk yang diiringi dengan rasa takut yang sangat. Itu Al-Ghoshiyah. Makanya di sana nanti ada dua kelompok, ada yang wujuhu yaumaidin khasyi'ah, ada yang wujuhu yaumaidin na'imah. Nanti pada ayat selanjutnya Allah akan membagi yang terjadi pada saat Al-Ghoshiyah itu terjadi. Ada orang yang wajahnya ketakutan, ada orang yang wajahnya riang gembira, sumringah. Nah gitu, itu yang dimaksud dengan Al-Ghoshiyah yang dipilih oleh Ibnu Abbas, bahwa Al-Ghoshiyah adalah segala sesuatu yang meliputi ya peristiwa hari kiamat yang meliputi seluruh manusia. Jadi nama lain hari kiamat adalah Al-Ghoshiyah. Jadi kalau dalam Al-Quran itu nama-nama kiamat itu sangat banyak. Kata para ulama kurang lebih ya, kalau kita membaca Al-Quran itu nama lain dari hari kiamat itu kurang lebih ada 80. Jadi kalau kita cek dari awal Al-Quran, awal surah sampai akhir surah, itu nama-nama hari kiamat itu kurang lebih ada 80 nama. Gitu. Yang semuanya ya, kebanyakan itu berfungsi untuk menakut-nakuti manusia, agar manusia tersebut takut kepada terjadinya hari kiamat, kemudian lahirlah pengharapan, lahirlah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut Al-Ghoshiyah karena meliputi menyeluruh seluruh manusia.
Kadang-kadang kiamat disebut Al-Qari'ah, ya. Di dalam Al-Quran Al-Ghoshiyah disebut Al-Ghoshiyah. Dalam Al-Qari'ah disebut Al-Qari'ah. Yang artinya Al-Qari'ah itu apa artinya? Suara yang sangat keras Al-Qari'ah. Karena pada hari kiamat akan terdengar suara yang sangat keras. Ada yang menafsirkan suara itu terjadi dikarenakan benturan antara benda-benda langit dengan benda-benda bumi, gitu kan, diadukan. Jadi nu di luhur rak-rak, planet-planet kehandap, satelit-satelit semua itu, ya tata surya rak-ragan kehandap. Anu dihandap, nu di jero tanah kalau luar beradu. Nah itu sudah disebut nak menimbulkan suara yang keras, maka disebutlah Al-Qari'ah. Nah, gitu. Ada juga yang menafsirkan bahwa yang disebut Al-Qari'ah itu suara yang terjadi ketika peniupan sangkakala yang sangat keras. Karena nanti pada saat ditiup sangkakala itu dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ada dua kali tiupan. Tiupan pertama menghancurkan sambil menakutkan orang-orang pada saat itu, sambil sampai meninggal semua. Tiupan yang kedua membangkitkan. Dina Al-Quran wa nufikha fis-sur, maka ditiupkanlah sangkakala yang pertama, fasoiqo man fis samawati wa man fil ardi ila man syaallah, maka matilah seluruh manusia yang di langit dan di bumi, seluruh makhluk yang di langit dan di bumi mati semua kecuali yang Allah kehendaki. Wa nufikha fi ukhra, kemudian ditiup tiupan yang kedua, faidahum qiyamu yang durun, maka pada waktu itu mereka berdiri bangkit. Jadi Al-Qari'ah itu adalah suara. Jadi hampir mirip dengan Al-Ghoshiyah. Kalau Al-Ghoshiyah disebut hari kiamat, dari nilai substansinya itu dilihat dari aspek bahwa semua yang terjadi hari kiamat itu akan meliputi seluruh makhluk, disebutlah Al-Ghoshiyah. Jadi masing-masing punya titik tekannya. Gitu. Seperti ada yang namanya Al-Qiyamat itu dengan sebutan Malik Yaumiddin, hari pembalasan, kiamat kan ya. Dan Al-Fatihah Malik Yaumiddin. Kenapa disebut Yaumiddin? Karena pada waktu hari kiamat semua akan dibalas atas semua perbuatannya. Ada juga dalam surat Maryam Yaumul Hasroh, kiamat itu hari penyesalan. Tapi dalam Al-Quran disebutnya kiamat. Ingatlah pada hari kiamat, yaitu pada hari penyesalan. Kenapa disebut hari penyesalan? Karena pada hari kiamat banyak orang yang menyesali amalnya. Nyambung terus, jadi setiap titik tekan itu. Sehingga Al-Waqi'ah kiamat. Kenapa disebut Al-Waqi'ah? Karena sesuatu yang pasti terjadi terus, banyak penafsiran-penafsiran. Yang kata para ulama kurang lebih ada 80 nama hari kiamat. Yang semuanya itu ya untuk li'ibja'in nas, agar manusia takut terhadap hari kiamat. Kalau ada takut, maka akan timbul apa? Keinginan untuk beribadah. Jadi ada 4 motivasi kini dalam ilmu tauhid orang melakukan satu amal. Yang pertama karena ingin tujuan, maksud. Yang kedua karena ada cinta. Yang ketiga karena ada rasa takut. Yang keempat karena ada harapan. Itulah yang akan menjadi motivasi orang dalam melakukan ibadah. Yang sakapeung jelema teh dikasih reward tidak diperhatikan, ya. Sok siapa yang hafal 30 juz kasih hadiah umroh, orang yang lomba tiksa 30 juz. Tapi kalau diancam, siapa yang gak hafal denda. Nah langsung sarmangat gak hafalkan. Dikasih reward kadang-kadang tidak tertarik kan. Karena begitu berat menurut mereka tugas yang diberikan. Tapi kalau dikasih hukuman, baru mereka memaksakan. Diketakut-takuti baru memaksakan. Ya itu hari kiamat. Nah disebut Al-Ghoshiyah. Hal ataka hadisul Ghoshiyah. Maka senang. Nabi ketika mendengar ini terus kemudian Allah jelaskan tentang peristiwa hari kiamat, Nabi menjawab, "Na'am qad ja'ani." Betul. Sekarang sudah datang berita itu kepadaku.
berita tentang Al-Ghashiyah, di mana proses semua manusia akan mengalami yang namanya hari kiamat. Kalau orang kafir, dia akan menyaksikan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada waktu hari haknya. Tapi walau orang-orang beriman, Allah akan matikan semuanya yang beriman, kemudian akan menyaksikan proses hari kiamat dimulai dari hari kebangkitan sampai ditentukan surga dan neraka. Makanya dalam ayat selanjutnya nanti, wujuhu yawma idin khasyiah, wajah-wajah mereka ada yang takut, ada pula yang merasa gembira. Gitu. Jadi di hari kiamat tidak akan ada istilah tidur, karena kata tidur sudah dihapus. Ya, tidur itu ada cuma di dunia karena proses kelelahan. Tapi kata Al-Quran, kata hadis, yang namanya tidur pada hari kiamat tidak akan ada. Mulai kerjiksa nungutan mulai. Ya, mulai kerjiksa nungutan. Begitu pula di surga tidak akan ada tidur. Kata Nabi, fala antum antasyihu, fala taskomu abadan. Kamu akan tetap sehat, tidak akan sakit selamanya. Antasyibu fala tahromu abadan, kamu akan tetap muda, tidak akan tua selama-lamanya. Antum antahyau wala tamutu abadan, kamu akan tetap hidup, tidak akan mati selama-lamanya. Itu di akhirat. Jadi mulai nunutan. Ini dia pas ngaji lomba nunutan tanah. Ya, nunutan sering bari calawak, bari acaya ya hari tangani. Ya, saking meresapi apa yang disampaikan. Sampai kata tidur, tibra plus katanya. Nah, di hari kiamat mau bisa tidur. Kenapa? Karena likulli mri'in yawma idin sya'nun yughnih, masing-masing akan sibuk dengan urusannya pada waktu itu. Sampai-sampai yafirul mar'u min akhih, seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibati wa banih, lari dari istri dan anaknya. Tidak akan memperhatikan keluarganya. Karena saking hari kiamat itu Al-Ghashiyah, meliputi seluruh manusia, bi ahwaliha, dengan segala hiruk pikuknya, wa abza'iha, dan dengan segala kengerian pada hari kiamat. Gitu. Maka senepan hari kiamat nanti, selain meliputi walaqad atihi, nah, kalian akan mendatanginya dalam keadaan farda, sendiri-sendiri. Jadi pada hari kiamat nanti semua orang datang sendiri-sendiri, tidak akan ada yang menemani. Walaupun hari kiamat meliputi seluruh manusia, tapi mereka akan datang sendiri-sendiri. Nanti reuninya sudah di surga, kalau kalian ke surga sadayana. Tapi selama proses dari hari kebangkitan sampai ditentukan surga neraka dengan waktu yang sangat lama itu, ya mereka walaqad ji'tumuna furada, kalian akan mendatangi kami dalam keadaan sendiri-sendiri. Jadi maksud dengan Al-Ghashiyah. Bisa juga dibaca dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 93-96. Gitu. Jadi di sini Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, hal ataka hadisul Ghashiyah, apakah sudah datang kepadamu Muhammad berita tentang hari kiamat, yaitu tentang Al-Ghashiyah, hari kiamat yang akan meliputi, menyelimuti seluruh manusia. Di sini ada tiga tafsiran tadi, bahwa yang namanya Al-Ghashiyah bisa jadi api yang menyelimuti orang-orang yang disiksa pada hari kiamat. Yang kedua dalam artian penghuni neraka. Yang ketiga dalam artian nama hari kiamat itu sendiri. Itulah yang banyak yang dipilih oleh para ulama. Al-Ghashiyah itu adalah salah satu nama dari hari kiamat. Nah, itu. Jadi pada ayat yang pertama ini baru juga awal, Allah sudah mengajak Nabi Muhammad agar memperhatikan apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Nanti selanjutnya akan ada keterangan-keterangan tentang peristiwa hari kiamat ini pada ayat kedua, tiga, dan selanjutnya. Yang pada intinya ini merupakan tahdir, merupakan peringatan kepada kita agar senantiasa waspada dan bersiap diri, bahwa masing-masing daripada kita itu akan menghadap Allah dalam keadaan masing sendiri-sendiri.
tanpa pakaian salai pun, tanpa ada bantuan apapun dan siapapun. Yatba'ul mayyita salasatun, yang akan mengikuti mayit ketika sudah meninggal itu tiga, yang akan mengantarkannya pada hari kiamat. Yang pertama, ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Yang kedua pulang, yang satu tetap menemaninya sampai beres persidangan. Yang pulang keluarga, yang pulang hartanya. Jadi keluarga cuma mengantar sampai gerbang alam kubur, bahkan harta sendiri enggak dibawa. Tapi senawayabku amaluhu, sedangkan amalnya akan menemaninya. Makanya doa Syekh Ali Jabernya, ya Allah, senang aku ingin mati bersama Al-Qur'an, senang. Doa Syekh Ali Jaber, ingin hidup dan ingin mati bersama Al-Qur'an. Maka Ali Jaber masih enggak punya HP gini hari teh. Pasti wawancara di baru ayeuna-ayeuna punya HP teh. Syekh Ali Jaber baru sebentar senang megang HP. Nah, kenapa enggak megang HP baru sebentar? Ya gitu teh, kalau punya HP teh banyak gangguan, terus banyak kecemburuan dan gitu ya. Tak bagus kalian jarang buka HP. Pas hari Minggu aredan karena HP itu emang gitu. Biasa ya karena HP itu tong terlalu terlalu riweuh karena HP. Karena kunci Syekh Ali Jaber sukses menghafal Quran pada waktu masih muda, masih kecil itu karena gara-gara jauh dari HP sampai sekarang gitu kan. Yang akhirnya meninggal dengan doanya, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan bersama Al-Quran. Kenapa harus begitu? Karena nanti peristiwa yang akan kita alami, tidak ada yang bisa menolong selain amal kita. Dan amalan yang akan menolong adalah salah satu yang paling utama adalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa'inau ya'ti yawmul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, pahami, hayati, hafalkan. Karena pada hari kiamat Al-Quran akan menjadi penolong bagi para sahabat-sahabat Al-Quran. Jadi beruntung hidup di tengah-tengah Al-Qur'annya, karena akhirnya mawatnya anggar. Segitulah. Ya, demikian dapat disampaikan, masih baru ayat pertama. Ibu-ibu yang menyimak di rumah, insyaallah kita akan lanjutkan nanti pekan depan pada ayat lanjutannya. Tetap dalam tafsir surah Al-Qasyah. Ikuti kami terus dalam streaming di channel yang sama, stay tune with us at Rumah Tafsir Hamalatul Quran. Oke, demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur. Aku lupa lihat dah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.